Aduh. Kenapa? Lo masih bisa jalan gak? Kayak sakit banget gak? Kamu lantaran. Kalau kamu gak mau ngapus videonya, kamu akan lihat nanti. Apa? Kamu pikir saya takut sama kamu? Video itu bisa jadi bukti kedekatan kamu dengan Tiara. Bukan saya yang harusnya takut, ya kan? Kamu yang harusnya takut. Apa ya tujuan Keisha videoin kita kayak tadi? Mungkin dia mau jadiin video itu sebagai bukti. Jadi karena aku udah ngatain dia pelakor, dia mau nunjukin kalau aku juga selingkuh gitu? Ya kalau dari sikapnya dia sih, kemungkinan besar gitu. Menurut aku dia benar-benar licik sih. Dia kan yang udah masuk ke rumah tangga aku. Dan udah bikin Rangga jadi gak percaya sama aku. Tapi sekarang dia ngelakuin ini sama aku. Aduh, Tari, lu kenapa? Aduh, kenapa? Lagi gue, aduh, sakit banget. Aduh. Serius, gak bisa jalan? Aduh, sakit banget. Iya, di sini gue bantu. Yaudah, ayo. Ayo, gue bantu. Radit marah gak ya? Kalau dia gak bisa nemuin aku, mudah-mudahan Radit ngerti kalau ibu ngelarang aku untuk ketemu sama dia. Bu, Radit ngomong apa, Bu? Radit cuma mau ngasih tahu kamu kalau dia sudah selesai diperiksa di kantor polisi. Hasilnya apa, Bu? Ibu mau tanya sama kamu. Apa yang kamu lakukan sama Radit? Bu, gak mungkin Tiara tinggal Arka. Tolong ya, ibu percaya sama Tiara. Tiara kan udah ngikutin apa kata ibu supaya gak temuin Radit tadi, ya kan, Bu? Ya. Ibu ngerti. Cuma ibu kecewa sama kamu. Kenapa sih kamu selalu gak enakan sama orang? Di sekolahan itu kan banyak orang yang bisa nolongin kamu sama Arka, andekan Radit itu memaksa kalian. Ya sudahlah, Ra. Semuanya udah terjadi. Kamu tahu konsekuensinya enggak? Sikap kamu seperti ini ke Radit membuat kamu enggak bisa mengelak dari Keisha. Iya, Bu. Tiara minta maaf. Kenapa sih, Ra? Kamu itu harusnya mikirin kondisi rumah tangga kamu. Bukan mikirin Radit, mantan pacar kamu yang sekarang masih cinta sama kamu. Bukan. Kamu ikut sama Radit ini. Itu sama aja kamu menggali lubang kuburan pernikahan kalian. Aduh. Ya, duduk, pelan-pelan. Aduh. Lu masih sakit? Masih enggak. Kayaknya urat kaki aku ketarik sampai ke punggung deh. Punggung aku sekarang sakit banget nih. Ya udah, kita langsung balik ke Jakarta aja ya. Kok balik sih? Kan kita udah jauh-jauh ke sini, masa balik? Ya habis kalau dipaksain juga kan gak baik buat lo. Lo harus diperiksa dong ke dokter kalau kayak gini. Nanti makin parah lo. Iya sih. Tapi mendingan aku tahan aja lah. Daripada nanti kita gak ketemu Om Broto. Susah lagi lo dapet jadwalnya Om Broto. Papa aku aja pulang dari Jerman supaya bisa ketemu sama Om Broto. Ngerti. Tapi lo lihat dong kondisi lo. Kalau gak diperiksa secepatnya nanti takutnya malah ngerembet kemana-mana penyakit lo. Udah deh, mendingan aku tahan aja. Kayak aku cuma butuh rebahan deh. Apa aku cekin aja kali ya enggak? Soalnya punggung aku kan juga sakit. Kayak aku butuh rebahan deh. Kamu tunggu di kafe aja tuh. Aku nggak bisa duduk soalnya. Yaudah,
Gue tunggu di kafe aja. Tapi aku boleh minta tolong nggak? Cekinin, soal kaki aku sakit banget. Ini KTP aku. Ya. Dompet aku kan ketinggalan. Boleh tolong cekinin nggak? Ya udah, biar gue cekinin aja. Nggak apa. Atau aku tunggu di sini aja kali ya? Aku ngerepotin kamu mulu dari tadi pakai uang kamu. Udahlah, nggak apa-apa Mentari. Anggap aja gue utang budi sama lo, karena lo udah bantu gue untuk ketemu dengan Pak Broto. Ya udah deh, kalau itu mau kamu terserah, nggak apa-apa. Tunggu sini ya. Siang Mbak, saya mau pesan kamar dong. Untuk bednya mau yang twin atau queen size, mau yang double bed atau satu ukuran besar? Oh, single aja tapi queen size. Saya minta kamar yang dekat lift ya. Untuk kamar yang dekat lift ada Mas, tapi di lantai 3. Lantai 3 ya? Ya udah nggak apa-apa untuk semalam doang. Boleh minta KTP-nya nggak Mas? Oh, oke. Okay. Baik ya Mas, saya proses sebentar. Ya. Ini Mas, KTP dan kuncinya. Gue udah di hotel lagi booking. Lo siap-siap ya. Ini kuncinya. Makasih ya, enggak. Au, aduh. Kenapa? Lo masih bisa jalan enggak? Kayak sakit banget enggak? Kamu nganterin aku kamar enggak sih? Kayaknya aku enggak bisa jalan sendiri deh. Ya udah, gua anterin. Aku haus deh. Kamu boleh enggak sih cariin aku minum dulu? Jus atau soda gitu? Ya dulu tunggu sini, gue cari di sana ya. Tunggu ya. Makasih. Sebenarnya ajak kamu ke sini karena Bu Keisha mau ketemu sama kamu. Hah? Bu Keisha mau ketemu sama aku? Buat apa? Dia mau ngomongin sesuatu sama aku. Ya nggak tahu, tapi nggak apa-apa, ketemu aja